Kemana kita lewat dulu? Lah, ambil lokom. Kalau rea pantang, dihitung bos. Kalau rea. Hah? Kalau dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya Idim Pancing. Kali ini saya akan membuat umpan ikan lele. Lele harian, lele galatama, lele kilo gebros, lele kilo gebros. Umpan ini sangat ampuh, sangat panjur untuk umpan ikan lele. Ini bahan dasarnya pakai media daging, daging ayam. Kemudian daging ayam dipotong dulu. Daging ayamnya dipotong dulu, dibuatkan dipotong dadu, dipotong dadu dulu. Ini kulitnya jangan dimasukkan. Ada kulit. Setelah subscribe, saya ucapkan terima kasih bagi yang belum subscribe. Mohon di-subscribe dulu biar saya lebih semangat membuat tutorialnya. Dipotong dadu dulu, terus dagingnya. Bagi yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan bagi para bos buku, bosku semua, di mana saja berada, semoga Anda diberi kesehatan, keselamatan, dipermudah rezekinya. Dipermudah gampangkan urusannya dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dagingnya dipotong dadu dulu. Ini daging ayam dadanya.
Ini sedikit lagi bosku, diambil dagingnya, diambil dagingnya saja. Tulangnya jangan diambil, diambil dagingnya saja. Nah, ini setelah dipotong dadu, kemudian siapkan telur. Telur ayam atau telur bebek, kalau ada telur bebek itu lebih bagus, tapi kalau pakai telur ayam juga ini bagus sama. Masukkan telur bebek, telur ayam, kalau ada telur bebek juga lebih, itu lebih bagus. Kemudian tambahkan cuka, jangan terlalu banyak, cukup 1 sendok saja. Lalu dikucek dulu sampai hancur, telurnya sampai menyatu. Dikucek-kucek dulu. Nah, ini sudah nyampur, sudah menyatu. Kemudian daging ayam yang sudah dipotong dadu, lalu dimasukkan. Kemudian dikucek-kucek lagi, diaduk-aduk lagi. Nah, saya sering memakainya biasanya begini. Kemudian ini kalau sudah nyampur begini, kemudian umpan ini, daging ayam ini yang sudah dipotong dadu dan diaduk dengan telur dan tambah cuka, kemudian ditutup rapat dan disimpan 24 jam. Misalnya besok mau mancing, sekarang bikin. Dan umpan ini sangat bagus, sangat cocok untuk umpan ikan lele. Nah, barangkali bosku-bosku di mana saja berada ingin mencobanya, silakan. Semoga umpan ini cocok di daerah Anda, karena umpan ini di daerah saya ini bagus sekali. Tapi ini dengan syarat naruhnya, disimpannya dulu. Tapi ini jangan ditaruh di kulkas, di luar saja begini disimpan. Ini asal jangan ada yang mengganggu seperti kucing atau apa. Ini harus ditutup rapat, disimpan 24 jam. Umpan ini sangat bagus, sangat cocok untuk umpan ikan lele. Nah, sekian dulu bosku tip dari saya, semoga bermanfaat. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Bagi yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ngait cuma jauh. Nancam. Lain ngait. Kemana sih kawat tu? Ah, ambil lokom. Ah.
Kalau rea, pantang. Itu, bos. Hah? Dihitung.